Halo gengs, apa kabarnya nih? Semoga sehat-sehat saja ya. Pada video kali ini, kita mau membahas motor baru dari pabrikan Jepang, yaitu Suzuki. Nah, rumornya nih gengs. Sebenarnya bukan rumor lagi sih, karena motor ini sudah launching di Filipina duluan. Motor Suzuki yang satu ini diduga kuat akan masuk ke Indonesia, gengs. Karena motor ini berbasis Suzuki Next 2, di mana ada bagian yang diubah sehingga ala-ala motor crossover gitu, gengs. Suzuki Indonesia merupakan pusat dari produk global, gengs. Jadi, kemungkinan besar motor ini bakal dijual di Indonesia juga, gengs. Produk Suzuki yang dirakit di Indonesia lalu diekspor ke luar negeri adalah GSX Series, Satria Fi, Address, dan salah satunya adalah Next 2, gengs. Menurut kami sih, ini bisa jadi saingannya Yamaha X-Ride dan Beat Street. Next 2 crossover ini hadir di Filipina dengan 4 pilihan warna. Dayton Yellow, Strong Red, Solid Black, dan yang terakhir, Pearl Ash Blue. Next 2 crossover ini secara umumnya, gengs, menggunakan mesin yang sama dengan Next 2 versi biasa atau elegan. Lalu yang buat bedanya tuh di mana sih? Yang namanya motor crossover, pasti banyak sudah menggunakan ban tubeless dengan kembang semi-blok yang didesain buat dual purpose, geng. Lalu perbedaan lainnya adalah stangnya yang menggunakan handlebar dibuat sport touring dan menggunakan panel dashboard yang benar-benar baru, gengs. Karena sudah menggunakan LCD digital, menampilkan speedometer, odometer, dan informasi lainnya, gengs. Jadi, gengs, tinggal tunggu resminya aja nih dijual di Indonesia. Dan menurut kami, ini cukup keren sih untuk sekelas kutik entry level. Kalau menurut kalian, motor Next 2 crossover ini keren gak? Jangan lupa subscribe, like, dan komennya agar kami semangat membuat konten bermanfaat untuk para otomotif lovers. Salam, otomotif is pride.